seleksinya ada Xavier, Xavier Gifted Young School harusnya. Yeah. Terima kasih udah nontonnya Mecha Shock. Saya doain semua penonton sehat, senang, bahagia, sukses di semua bidang. Saya doain rezeki kalian lancar. Jangan lupa untuk subscribe channel Mecha Shock dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, kalian membantu Mecha Shock agar dia rajin vlog setiap hari. Alright guys, let's the show begin. Hello guys, kembali lagi di channel unboxing Mecha Shock. Hari ini kita unboxing satu figur dari statue dari X-Men ya, yaitu Cable. Jadi Cable ini adalah karakter Mutant ya. Ini saya ada komiknya, saya Cable yang mana nih? Cable yang temannya Deadpool ya. Ini ada CGC 9.8. Nanti ada edisi khusus kita ngomongin soal komik. Cuman untuk kali ini kita mau unboxing namanya Cable. Cable ini buatan Sideshow Studio ya, yang baru ya. Karena Cable ini juga pernah dibuat sama XM dan tentunya banyak-banyak perusahaan-perusahaan lain yang pernah buat Cable. Ini dia Sideshow Studio Cable ya. Jadi dia ada nomornya 2000. 2000 itu sebetulnya lumayan banyak ya, 230. Nah, cuman guys, Cable tuh ternyata lumayan diminati sama fans. Jadi ini udah sold out. Dan harganya udah mulai ngaco nih, udah mulai digoreng-goreng di Indonesia. Kayaknya harganya udah mendekati mau 17 juta. Biasanya kalau statue itu memang kalau yang beli dikit, pasti demand-nya nanti pada ngarap ancur. Ternyata nggak ada yang stok, jadi harganya naik. Ya guys, tanpa perlu lama, langsung kita unboxing yang satu ini, oke guys. Jadi ini sebetulnya saya kalau cuman ini udah pernah saya buka. Jadi ini kita buka aja ya. Unboxnya seperti ini. Ini gambarnya. Ada versi eksklusif dan versi regular. Ini versi regularnya. Cuman bagi saya juga cukup karena eksklusifnya cuman ada time wrap dikit di bawah kakinya. Ya. Ini dapat namanya fabric cape. Hebat juga dia, fabric cape nya ditaruh di luar. Jadi ini nanti digunakan buat Cable punya ini. Cable punya badan ini tutupnya, kemarin tolong di sini ya. Ini kita cipin dulu. Oke. Okay. Terus kalau beli Sideshow selalu ya ada segelnya. Jadi barang Sideshow itu ada segel ini. Tandanya ini belum pernah dibuka. Oke, okay. Ya, lumayan sederhana ya. Ini ada base, ada ini. Oke, kita buka ya, guys. Ayo kita buka. Ini base-nya. Oh, ada kepalanya ini. Profesor X ini ada Xavier, Xavier Gifted Young School harusnya. Ya, ini. Cek. Pistol gede, pistol 2. Ini shoulder pad, shoulder. Oh, ini kepala di sini kali. Oke, ini kepala. Oke, kita langsung pasang ya. Ya, jadi ini udah dikonfirmasi ya. Barusan saya telepon Davius, katanya Davius barang ini nggak ada manualnya. Jadi ini emang datangnya seperti ini dan ini cukup gampang untuk dipasang, jadi nggak ada manual. Wow. Sideshow udah banyak kemajuan ya. Sideshow tuh udah banyak improve dan udah mulai ngejar-ngejar XM ya. Sideshow nih. Kita coba dulu ya. Ini badannya. Tangannya gede tuh, Bro. Pistolnya segede gini nih. Gila ya, pistolnya gede banget ya. Seperempat lo bayangin, seperempatnya segini. Kalau ini gede aslinya, ini gede banget nih pistolnya. Ini tangan kedua, jadi ada dua hands. Ada pistol kecil, pistol gede. Ini kepalanya, kepalanya bagus. Sama cover ini nih, cover yang baru The New Mutant. Ini mukanya persis kayak di cover komiknya ya. Ini mukanya si Cable nih. Ya. Ini ini warp portalnya ya. Warp portalnya, Sideshow sampai ini. Sampai dikasih plastik lagi di sini, nggak tahu kenapa ya, supaya mungkin dia nggak catnya nggak kemana-mana atau soalnya nanti nggak pada ini lagi. Teman-teman nih ada cling wrap, jadi biasa unboxing tuh nggak ada cling wrap, ini ada cling wrapnya, nggak tahu buat apa. Lumayan ringkih ya, dan kecil juga, tembus pandang lagi. Ya guys, langsung kita pasang ya, seperti apa kabelnya. Hati-hati pegangnya selalu ya, kalau patung. Ya. Ini satu, yang agak gede. Tangan kita robot. Ya. Ya, tadi pasangnya agak susah ini, yang sebelah kiri ya. Agak sedikit loose, cuma tahan begini, udah tahan, udah kuat ya. Sebelah kanan berarti. Oke. Okay. Nomor sebelah kiri. Oke. Okay. Kepala dia. Sip.
nih kupingnya. Wih, keren. Ini belum lengkap sepertinya ya. Sip. Terus kita pasang ininya biasanya. Cakep banget guys. Cakep banget, banget, banget. Ini gue tempel sini, sebelah sini. Oke. Oh, ini di belakang pistonnya ya. Ada magnetnya. Yang terakhir ini di kakinya. Sip. Dan yang ini sebetulnya ada batu bata, bisa diganti ya. Cuman ini gue gak mau ganti, ini gue biar begini aja. Keren, keren banget ini. Keren banget, keren bangke ini. Lihat. Ini pertama-tama belakangnya ini guys, belakangnya ini kan ada detail-detail panelnya nih. Jadi ini biarpun slim ya, tapi ini detail banget nih kotak-kotaknya, panel-panelnya detail. Jadi kotak-kotak ini, kotak ini. Terus sepatunya guys, dan sepatunya, armornya ini keren banget nih, sepatu kakinya nih, armornya. Dan model-model juga lucu ya, gede gini kayak sepatu-sepatu AP boot gitu ya model-modelnya. Nah bagus ya, dia nggak flat, dia kayak ada bekas ini guys tadi, bekas kayak usak-usak ini nih, kayak battle damage nih, bekas-bekas begini ya. Bagus ya, dan dia bawa pistol, dan yang gue suka tuh ya tampangnya matanya sedikit, satunya kayak buta gitu, jadi dia emang matanya kayak mungkin injured ya, yang lebih ngerti komiknya mungkin tahu. Jadi satunya matanya normal, satunya matanya agak kayaknya kok galak banget gitu loh. Ini sih bagus banget sih ya guys, jadi ini udah dikasih ini, jadi ini dipakai buat di sini guys, jadi ini buat alternate display lah kalau lo pingin ya, supaya dia agak sedikit kesannya kayak dia nomaden atau dia pengembara gitu kan, dipakein gini sih. Sekarang kalau ini gimana? Coba guys, menurut lo gimana nih? Lebih galak gak? Jadi ini udah gue pakein apa? Semacam kain kanvas gitu ya, nutupin dia punya muka ya. Menurut gue ini lebih semacam lebih ini sih, lebih sinister gitu, lebih berkarakter ya. Cuman mungkin ada beberapa karakter yang gak suka, mungkin menghalang. Cuman kalau gue suka bro, karena ini kombinasi dari fabric sama polystone ya. Fabrik ini memang udah banyak digunakan di X-Men, kayak Magneto kemarin juga, Sideshow juga pakai ini ya. Jadi gue nggak sabar nih nungguin berikutnya ya. Nah sebelum gue beli penilaian yang lebih, kita Henshin dulu. It's time. Deformation. Jadi saatnya gue beli penilaian gue ya. Ada berapa hal yang mau gue komentarin. Pertama-tama kabel ini catnya detail ya. Catnya lebih detail dari yang biasanya gue tahu, dan proporsinya bulkinya pas. Jadi dia keker gitu. Nah, kayak biasanya dia agak-agak gepeng. Nah ini ya sebelah kiri gue. Perbandingannya adalah kabel juga 1/6 tapi buatan Bowen. Nah Bowen ini dia kayaknya lebih krempeng ya. Kalau ini kayaknya sama-sama keker. Cuma ini lebih buff gitu, lebih jadi badannya ya. Nah terus udah gitu. Yang kedua, pistolnya ini keren banget guys. Pistolnya ini gede dan detail ya. Nah, kalau lo perhatiin Sideshow kali ini ya, dia udah perhatiin sampai ini ada urat-uratnya, kabel-kabelnya, semua dia gak mau kalah sama XM Studio. Kalau XM Studio punya tuh lebih ke realis, ini lebih ke komik. Gue lebih suka ini sih guys, ini lebih ke komik. Dan lo kalau cinta Marvel ya, mungkin kabel ini keren banget karena dia punya bajunya, baju-baju zamannya, kostumnya Jim Lee ya, X-Men Jim Lee 94 ya, dia pakai bajunya kuningnya, kuning sama birunya, warnanya bagus kombinasinya. Ada berapa hal yang mau komentarin, harusnya bisa lebih bagus. Gue berharap harusnya dia pakai base-nya ini jangan kepalanya, jangan Xavier, tapi base ini mungkin kepala Sentinel, itu lebih seru ya, kepala Sentinel ya. Terus kedua, dia punya time wrap udah bagus di belakangnya, dan warnanya clear, ini ya salah satu selling point-nya menurut gue ya. Yang ketiga, dia punya eksklusif menurut gue kurang greget. Eksklusif cuma di sini doang guys, ada boneka Deadpool yang kecil gitu, jadi tanpa ini menurut gue udah bagus. Nah ini cocok disandingkan dengan Magneto mungkin, karena ini ada Xavier X-Men yang hancur. Atau lu sandingkan dengan Psylocke, Magneto, atau mungkin Deadpool sendiri ya. Jadi ini emang satu tim gitu kan mereka kan ya. Jadi overall
gua nilai figur ini sangat bagus. Nah, udah gitu guys, ya kata-kata terakhir dari gua, figur ini harganya udah cukup tinggi, cuman kalau lo masih suka dan masih mampu mau beli, silakan dibeli ya. Mungkin harga 16,5, 17 tuh ya udah harga-harga yang udah tinggi, dan sekarang juga zamannya lagi resesi ya, lagi susah ya. Cuman statue kayak begini kalau bagus disukain orang, harganya pasti akan segini-segini terus. Dan selamat buat yang udah beli dapat barang naik. Jadi kalau beli patung tuh nggak selalu-selalu lu beli harganya naik ya. Jadi banyak orang mungkin berharap ini harganya turun, jadi yang beli dikit. Nah, jadi ini yang beli justru naik ya. Jadi oke guys, mungkin sekian dulu ya unboxing dari Mecha Shock kali ini. Semoga kalian suka kabel ini ya. Sampai ketemu di unboxing Mecha Shock berikutnya. Oke guys, you've been shocked. Halo teman-teman, terima kasih sudah nonton channel Mecha Shock. Jangan lupa untuk beli merchandise eksklusif Mecha Shock di Tokopedia. Ditunggu kolaborasi sepatu eksklusif Mecha Shock dengan 910. Dan terima kasih, mainan Mecha Shock sudah sold out. Ditunggu mainan Mecha Shock selanjutnya.